Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, pemirsa, ashab, ikhwan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, menuntut ilmu, dan kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, semua orang tua kita, semua guru kita, semua saudara kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semua, dan semoga Allah Ta'ala angkat derajat mereka semua, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia dan akhirat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa'ala manawa bihi aslamuna salihun ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali ibn Usamuddin al-Muttaki al-Hindi di kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabwibul Hikam ila Anqala babun fi zikri khafaya awqafihi ta'ala wa minanihi ala al-ibad ila Anqala idha alimta ja'alaka 138 arada an yuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yashghalaka anhu syai'un. Arada karab sapa Allah an yuzaijaka ing yenta ngeganggu sapa Allah ing sira an kulli syai'in saking saban-saban suwiji hatta la yashghalaka sehingga ora gawe atau ngetungkulaken ing sira anhu saking Allah taala apa syai'un suwiji-wiji. Arada an yuzaijaka an kulli syai'in hatta la yashghalaka anhu syai'un. Dalam hikmah ini terjemahnya atau artinya Allah Ta'ala itu ingin mengganggu kita dari segala sesuatu. Tujuannya adalah hatta la yashghalaka anhu syai'un, supaya kita tidak terganggu. Tidak ada, sehingga tidak ada sesuatu yang terganggu, yang mengganggu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam arti kehidupan manusia itu pasti tidak akan, di awal mulanya tidak akan mendapatkan kenyamanan, tidak akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ya karena semuanya sebelum bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluknya, dari manusia-manusia. Dan hal ini memang sudah terbukti baik di kalangan para anbiya, para utusan Allah taala, para nabi, para rasul, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka sebelum sukses dalam berdakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, pasti mereka mendapat gangguan dari siapapun.
Sehingga hal inilah yang apa namanya menjadi satu katakanlah pengetesan gitu ya, ujian bagi mereka di awal-awal dakwah. Mereka itu kejiwaan mereka sangat diuji, apakah kuat atau tidak, apakah lulus atau tidak, apakah lolos atau tidak, itu merupakan apa namanya pintu pembuka itu dalam dakwah mereka, dalam proses mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya musannif rahimahullah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam sebuah kitabnya Lathaiful Minan beliau mengatakan i'lam anna auliya Allah taala hukmuhum fi bidayatihim an yusallital khalqu alaihim an yusallatal khalqu alaihim yatataharu minal baqaya wa takmula fihimul mazaya. Ketahuilah bahwasanya para kekasih Allah Subhanahu wa taala di awal-awal perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka itu apa dikuasakan kepada makhluk. Ya maksudnya makhluk itu selalu mengganggu mereka. Ya kan? Ya misalnya ada seseorang yang beribadah di satu tempat atau berkhulwat, beruzlah di satu tempat yang sepi, yang tujuannya dia ingin menenangkan diri, ingin melaksanakan ibadah dengan tenang. Tapi setelah itu ada saja yang mengganggu dirinya, sehingga dia itu difitnah, diuji, dicaci maki oleh orang lain dan dituduh sebagai orang yang sesat dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Liyatathaharu minal baqaya, agar mereka itu apa? Disucikan dari sisa-sisa keinginan-keinginan yang ada pada manusia. Dalam arti supaya mereka itu sama sekali tidak mengharapkan dimuliakan oleh manusia, gitu. Dipuji oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia, supaya seperti itu, supaya mereka suci dari hal-hal yang seperti ini. Dan wa takmula fihimul mazaya, kelebihan-kelebihan yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sempurna. Di samping itu wa kayla yusakinu hadzal khalq bi'timad, supaya mereka tidak bersandar kepada makhluk, tidak menyandarkan diri kepada makhluk. Ayumayilu awyamilu ilaihi bistinat, sama. Maka karena para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan spiritual rohaniah mereka di awal mulanya, mereka selalu mendapatkan gunjingan, cacian, fitnah dari orang lain, ya kan? Apalagi orang yang seperti kita, itu. Yang kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang-orang yang mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belum masuk dalam kategori orang-orang yang mencintai Allah taala ya, karena kita masih mengaku-ngaku. Itu kan. Ya, tapi setidaknya dengan kecintaan ini, kecintaan kita kepada para aulia, para kasih Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan gitu kita dimasukkan dalam gerbong mereka, sehingga dengan mudahnya ikut itu kan masuk ke dalam gerbong yang mereka miliki, sehingga ketika mereka menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya setidaknya kita ikut gitu. Amin ya rabbal. Nah, sehingga bagaimana sikap kita ketika kita itu disakiti oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, ya, dicaci oleh orang lain, difitnah oleh orang lain. Nah, maka di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya tadi Lathaiful Minan mengatakan wa man adaka wa man adaka faqad ta'taqaka min riqqi ihsanihi wa man ahsana ilaika faqad istaraqqaka wujudu imtinanihi.
Artinya orang yang menyakitimu sesungguhnya dia telah memerdekakanmu dari perbudakan perbuatan baiknya. Sehingga kita tidak tergantung, tidak bergantung kepada perbuatan baik yang telah ia lakukan kepada diri kita, yang telah ia berikan kepada kita. Karena kita tidak bergantung kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya maka kita bebas-bebas saja kan kita. Di sisi lain hal ini menjadi sebuah katakanlah apa ya, katrol gitulah atau penarik agar dosa-dosa kita itu dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan di sisi lain Allah Ta'ala juga akan mengangkat derajat kita kepada derajat-derajat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya ketika waman ahsana ilaika faqad istaraqtaka wujudun tinanihi. Kalau orang yang sudah berbuat baik kepada diri kita, ya sesungguhnya kita itu telah diperbudak oleh apa? Oleh perbuatan baik yang telah dia berikan kepada diri kita. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa mereka itu bahwa al-insanu abdul ihsan, manusia itu adalah budaknya perbuatan baik. Maksudnya ketika kita itu ingin memperbudak orang lain itu mudah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik kepada dirinya. Entah itu berbuat baik dalam ucapan, dalam perbuatan, atau dalam pemberian, ngasih ini, ngasih itu. Ya kan? Lama-lama dia akan nurut dengan kita gitu. Kenapa? Ya karena hakikatnya manusia itu adalah budaknya apa? Perbuatan baik. Makanya untuk menghindari hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi ketika kita ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada diri kita. Apa itu? Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam takdiru fad'u lahu. Ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada diri kalian, ya maka balaslah perbuatan baik itu dengan perbuatan yang baik juga. Tapi kalau kalian nggak bisa, nggak mampu untuk membalasnya, maka balaslah dengan doa yang baik kepada dirinya. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki apa? Hutang budi, hutang jasa kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Gitu. Makanya ketika kita menelusuri kehidupan-kehidupan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka itu sama sekali atau mengapa mereka itu bisa melepaskan diri dari makhluk? Kenapa mereka itu bisa apa ya melepaskan diri mereka dari cengkraman-cengkraman perbuatan baik manusia kepada mereka? Gitu. Ya karena sekali lagi kembali kepada hikmah ini, hatta la yashghalaka anhu syai'un, supaya tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengganggu mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya kenapa ketika kita itu berbuat jahat, maaf, kita itu ada seseorang yang berbuat jahat kepada diri kita, kenapa kita itu nggak harus membalasnya? Kita ini sebagai manusia, ya dengan kata lain kita ini adalah budaknya atau hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dijahati oleh orang lain kemudian kita membalasnya, ya otomatis tuan kita, Tuhan kita, pemilik kita itu tidak akan campur tangan. Itu tuh ya seakan-akan Allah Ta'ala itu bilang kepada diri kita, ya udah kamu kan sudah bisa menyelesaikan urusanmu sendiri. Makanya ya udah kamu karena merasa bisa, merasa mampu untuk bisa menyelesaikan urusanmu sendiri, ya saya tidak akan campur apa? Tangan. Gitu loh. Tapi sebaliknya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada diri kita, tetapi kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka perbuat kepada diri kita, ya otomatis yang turun tangan siapa? Allah.
Nah, orang yang seperti ini dia akan merasakan apa? Ketenangan gitu tuh. Dia tidak akan capek-capek, tidak akan sulit, tidak akan menyibukkan diri untuk membalas perbuatan jahat yang telah diperbuat oleh orang lain kepada diri kita. Itu. Makanya ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah di dalam syarahnya. Beliau mengatakan atau menceritakan, dulu Syekh Abu Marwan di awal mulanya beliau itu pernah menaiki sebuah kapal ya kan. Kemudian orang-orang yang ada di kapal itu mengusir dirinya, sehingga mereka itu melemparkannya ke dalam skoci al-bahriyah. Setelah dilempar, ternyata mereka ingin mengeluarkan Syekh Abu Marwan dari skoci ini. Dia kan bergelantungan gitu di pinggir skoci ya. Bergelantungan di pinggir skoci, ternyata tangan yang digunakan untuk bergelantungan di skoci itu masih dipukul-pukul juga oleh mereka gitu. Sampai dia itu terjatuh ke laut. Gitu kan. Kemudian dia itu tidak mengeluh atau tidak apa is pokok, karena dia udah jatuh di laut, berenang kemudian sampai ke tepi, sampai ke pantai. Dan ternyata setelah itu orang-orang yang ada di kapal ternyata ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Syekh Abu Marwan ini soan kepada gurunya. Ya. Ternyata ketika beliau menceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh beliau, justru beliau dimarahi oleh gurunya. Bahkan gurunya mengatakan, "Apakah kamu rela Allah Ta'ala menghancurkan 25 orang yang ada di kapal?" Ya kan? Karena atau lantaran kamu ini tidak enak perasaan, atau katakanlah tidak terima dengan perlakuan yang mereka perbuat kepada dirimu, gitu. Terjawab oleh Syekh Abu Marwan, emang saya ngapain? Gitu. Emang saya ngapain? Saya kan tidak mendoakan jelek kepada mereka. Saya itu tidak mendoakan jelek kepada mereka, bahkan tidak marah kepada mereka. Gitu. Kata gurunya, kan ada masih ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setidaknya ketika engkau itu diganggu oleh mereka, biarkan mereka bahagia dengan apa yang telah mereka perbuat kepada dirimu. Tapi kamu itu hati kamu sudah dongkol, sudah berubah kepada mereka, sehingga engkau membiarkan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang membalas perbuatan mereka kepada dirimu. Makanya satu kapal itu tenggelam semuanya, mati semuanya. Gitu. Makanya beliau itu oleh gurunya dibilang, "Udah, kamu pergi. Istighfar kepada Allah, ya, minta ampunan kepada Allah, dan puasa selama 2 bulan penuh, syahraini mutatabi'ain." Itu untuk apa? Katakanlah untuk melebur dosa yang seperti ini ya. Padahal sebenarnya itu bukan dosa. Kalau pandangan orang awam itu bukan dosa, tapi kalau pandangan orang yang ahli ma'rifat, ahli hakikat, itu termasuk ke dalam dosa. Kenapa? Ya karena masih ada atau pandangan kepada makhluk itu bukan pandangan kasih sayang, bukan pandangan yang ulas asih kepada mereka, kasihan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka perbuat kepada dirinya dia akan legowo, dia akan ikhlas, ridho, rela dengan apa yang mereka perbuat. Itu untuk kalangan para ahli hakikat, para ahli ma'rifat, di mana hati mereka hanya untuk Allah. Mereka sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mengurus
sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gitu tuh. Nah, itu satu hal yang patut kita suri tauladani, di mana ketika ada orang yang berbuat jahat kepada diri kita, ya sudah, kita doakan saja mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada diri saya, mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan memang berat ini, memang berat, terutama bagi kita ya, orang yang hatinya julid gitu, hatinya buruk, yang selalu bersuuzon kepada orang lain, yang tidak terima ketika orang lain itu berbuat jahat kepada diri kita, ya memang sulit di awal mulanya. Tetapi apa salahnya ketika kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan banyak kisah dari para ulama gitu. Oke, yang menjadi yang pertama ya kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika awal mulanya beliau itu berdakwah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya beliau selama 13 tahun itu diganggu oleh penduduk Mekah, oleh orang kampungnya sendiri, orang desanya sendiri, sehingga kenapa hal ini menjadikan Mekah itu tidak mendukung dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Justru mereka itu melakukan perlawanan yang sangat parah, perlawanan yang sangat keras, bahkan seringkali mengajak perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Gitu tuh. Selama 13 tahun sampai ketika beliau itu pindah ke Madinah, barulah di situ mendapatkan titik temu, mendapatkan apa ya, katakanlah solusi, di mana beliau menemukan satu kalangan masyarakat yang sangat-sangat mendukung perjuangan dakwah beliau kepada Islam. Itu tuh. Hal ini juga dilanjutkan oleh para sahabatnya, ya, para sahabat Rasul, mereka juga sama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari mereka yang misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal dalam keadaan diracuni. Sayyidina Umar bin Khattab yang terbunuh. Sayyidina Utsman yang disembelih. Sayyidina Ali yang ditusuk dengan menggunakan senjata yang ada racunnya. Sayyidina Hasan yang meninggal dalam keadaan diracuni. Sayyidina Hussein dalam keadaan terbunuh, ya kan? Sampai-sampai beliau kepalanya itu dipenggal, kemudian dikelilingkan, dibawa berkeliling ke beberapa negara di Syam, dan pada akhirnya kepala beliau itu dikuburkan di Mesir, kan itu. Oke. Begitu juga dengan para pengikut-pengikut beliau dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, dan seterusnya. Bahkan seorang tokoh sufi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, yaitu Syekh Abdul Qasim Al-Junayd bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau itu hidup, ya beliau dituduh sebagai orang-orang yang zindik, yang tidak beragama, gitu kan, baik beliaunya atau para pengikutnya. Bahkan di masa itu orang-orang yang tidak suka dengan kalangan sufi, ya, yang disebut dengan kalangan fuqaha, itu pengen menantang kepada Syekh Junayd Al-Baghdadi, di mana siapa sih orang yang paling alim, yang paling pinter di antara mereka, yang ilmunya paling tinggi di antara mereka, apakah dari kalangan fuqaha ahli fikih ataukah dari Syekh Junayd Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya kan? Sampai seperti itu. Kemudian khalifah di masa itu yang kenal betul dengan sosok Syekh Junayd Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ketika ada para fuqaha yang melaporkan hal ini kepada beliau, kepada khalifah ini, khalifah ini justru menjawab, "Ya a'la Allah, ma'aradtum illa an tafnau awliya Allah minal awliya Allahi minal ard wahidan ba'da wahidin." Hei,
kalian ini para musuh-musuh Allah, kalian itu pengennya apa sih? Kalian itu pengen untuk menghancurkan, untuk membumi-bumi hanguskan, untuk membunuh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Siapa contohnya? Seperti kalian itu sudah membunuh Abu Mansur, Abu Mughith Mansur bin Al-Husain bin Mansur Al-Halas, sudah kalian bunuh. Ya kan? Kemudian setiap kali kalimat yang menunjukkan atas pujian atas Al-Halaj, itu paling pasti kalian akan mencaci makinya. Sementara untuk Syekh Junaid ini, ya, itu saya sama sekali tidak memberikan kesempatan kalian untuk mencari-cari kelemahannya atau untuk menjerumuskan dirinya. Tidak mungkin. Yang pada akhirnya, singkat cerita ya, karena ceritanya panjang, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala, yang pada akhirnya Syekh Junaid itu mengalah. Meskipun dalam perdebatan Syekh Junaid al-Baghdadi lah yang menang, yang seharusnya para fuqaha ini karena sudah melakukan perjanjian dengan khalifah supaya mereka itu dibunuh ketika mereka itu kalah dalam perdebatan, harusnya kan mereka dibunuh. Tetapi justru Syekh Junaid al-Baghdadi dan para murid-muridnya yang mengajukan keringanan lah, dispensasi kepada para fuqaha ini untuk tidak dihukum mati. Nah begitu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka ketika diganggu dengan gangguan-gangguan yang pedih, gangguan-gangguan yang sangat lah, bahkan gangguan-gangguan ini mengancam kepada nyawa mereka, mereka pertaruhkan, berani gitu. Lantaran apa? Lantaran yang mereka tuju itu bukanlah kemasyhuran, bukanlah kekayaan, popularitas, nama yang baik dan seterusnya, tetapi yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan mereka kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia secara umum itu adalah pandangan kasih sayang gitu tuh. Sehingga tidak masalah ketika mereka dicaci maki, dicaci sana, dicaci sini, dijelekkan di sana, dijelekkan di sini, enggak masalah. Memang mereka sudah punya Allah kok, kan gitu. Mereka sudah punya Allah, sudah cukup dengan Allah Ta'ala, tidak butuh dengan pujian makhluk, tidak pengaruh dengan cacian, makian makhluk. Ya karena mereka sudah memiliki Allah, gitu tuh. Jadi katakanlah mihnah gitu ya, katakanlah ujian atau cobaan yang dialami oleh para kaum sufi itu sudah sering terjadi, tidak hanya terjadi di satu dua orang, tapi sudah tidak terhitung gitu. Semenjak zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan ini memang wahadihi sunnatullah fi auliyaihi wa anbiyaihi wa hum asyaddun nasi bala'an. Ya, ini adalah sunnatullah, adalah aturan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya, kepada para nabi-nabinya, dan para kekasih Allah dan para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah, mereka itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Coba kalau kita itu berada di posisi mereka, belum tentu. Karena seorang kekasih Allah Ta'ala itu memiliki doa yang diijabah, seandainya kalau kita itu ada dalam posisi mereka, pasti akan mendoakan jelek, menghancurkan mereka. Kita akan mendoakan jelek, berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menghancurkan mereka semua, kan gitu ya. Tapi tidak seperti itu dengan kalangan para sufi gitu ya. Hal ini banyak terjadi terutama di kalangan-kalangan sufi seperti nama-nama yang pernah disebutkan tadi. Kemudian ada yang namanya Syekh Abdussalam Ibnu Mishis, itu pun sama, meninggal dalam keadaan terbunuh gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah makanya sebagian ahli hikmah, para hukama, orang-orang yang bijak, mereka mengatakan idza aradallahu dhuhural haqqi ja'ala min khalqihi man yu'aniduhu wa yuridu ikhmadahu fayakunu dhalika sababan li dhuhurihi wa idahihi.
Walidzalika sallallahu ala kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa alal awliya'i kadzalik. Jadi kata sebagian orang-orang yang bijak, mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran, maka Allah taala menjadikan makhluknya ada orang yang melawan dirinya dan ada orang yang ingin memadamkan dakwahnya atau ajakannya, dan justru itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab munculnya orang ini karena dia sering diganggu, wa idhahihi, dan kejelasannya itu dimunculkan oleh Allah taala. Makanya setiap nabi itu memiliki musuh. Setiap nabi memiliki musuh, setiap rasul itu memiliki musuh, dan setiap wali pun demikian. Itu wa alal auliya'i kadzalik. Makanya kalau kita yang sedang berdakwah misalnya, yang sedang ngaji kemudian dicaci sana, dicaci sini, diomongin sana, diomongin sini, ya udah sih biarin aja. Anggap aja itu adalah angin apa, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu kan. Ya udah gitu aja, biar kita itu tenang gitu, enggak usah terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, itu adalah untuk hikmah yang pertama, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menggerakkan semua makhluknya untuk mengganggu kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa waktu itu Allah taala ingin mengosongkan diri kita dari semua makhluk agar kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Idza alimta anna syaitana la yaghfalu anka fala taqul anta amman nasiyatuka bi yadihi wallahu taala a'lam. Sahab. Berapa menit ya? 32. Yes, siji wis dowo. Insyaallah para hadirin pengajian pertama yaitu kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Allahumma fikil afamitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.